kayak bapak-bapaknya lagi tidur, guys. Lah. Tidur di sini, guys. Kok dia bangun? Halo guys, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali lagi bersama Kori Kombo guys. Di video kali kita akan mau masuk konten Rebus Review rekomendasi game bagus. Dan di video kali ini teman-teman kita akan mencoba mereview dan mencobain game Hello Neighbor Diaries ya. Apakah game ini bagus dan memiliki rating yang cukup standar 3,5 bintang, memiliki 4.000 ulasan, ratingnya 1 jutaan dolar guys. Dan kerennya nih gamenya offline dan 3D ya, sesuai kayak seperti di PC-nya guys. Terakhir gue main gamenya itu masih versi beta, tapi betanya udah ada MOD-nya guys. Oke. Kita langsung mainin aja teman-teman ya. Apakah sama seperti yang di PC guys? Hello Neighbor Diaries. Dengan bapak-bapak ini, Rival Tini Bulita, dan developernya di sini guys. Oke, sepertinya gue menaruh harapan gamenya bagus ya. Ya login, oke lah, nggak apa-apa login, ayo. Kita lihat guys, login apa sih game ini? Wow, dulu ada bugnya guys. Bugnya itu kalau nggak salah si bapak-bapak ini tidak mengejar gitu guys. Dulu ada bugnya guys di versi yang metanya guys. Sekarang nggak tahu ya, sudah di update masukkan umur gua sekarang dompet guys ya. Oke, dan ini tutorialnya begitu simple, swipe to move, swipe to kamera. Oke, boleh. Oke guys, seperti ini ya. Tapi kenapa kayak begeter gini coy? Tuh settingan gimana guys? Settingannya nggak ada settingannya ya. Kita suruh diambil. Kencang banget bro ininya. Oke. Lah ini diri gua guys. Ini diri gua guys. Foto masa kecilku. Ini foto masa kecilku guys. Dan sahabatku. Aku tempelkan dulu. Ada mata. Kenapa kayak orang ngantuk gitu ya? Ada story-nya teman-teman ya. Grafiknya kalau gue bilang bagus. 3D dan journey. Namun apa aku panas. Help Nikki remember the happening. The best friend you around. Short and Nikki memories. Full kito in the upper. Oh, nyari kenangan temannya yang ada di sebelah. Oke, okay, si bapak-bapak center temanku. CCTV. Oke, okay, teman-teman, ini aduh ini gimana sih secara settingannya, guys? Maksudnya tuh tebal banget. Terlalu sensitif sekali guys. Oke kita lihat dulu keliling-kelilingnya. Kenapa kayak ada satu kota sih? Gambar pohon yang dimasukin gak bisa guys. Ada tembok transparan guys. Tuh. Tuh ya. Ada ayunan. Kemudian ada rumput-rumput. Jadi teman-teman ya, ini rumahnya satu, dua. Kedepan itu doang guys. Gak ada yang lain ya. Bisa loncat, bisa nunduk. Coba kita keliling dulu guys, kita keliling tuh teman-teman ya. Dan mentok di sini doang, kenapa kayak gini dong ya? Kita tuh kayak dalam kubah gitu guys. Oke, mungkin menghemat data kuota atau size-nya guys. Udah berarti kita ke sini dong. Sebelahnya nggak bisa. Oke, kita udah masuk pekarangan orang. Terus ini kayak berdiri gua. Oke. Ini udah berdiri guys. Dan gak bisa ke sana. Kita matikan dulu kan listriknya. Oke guys, kita matikan dulu tuh. Kayak buram ya. Tuh guys, kamera kok kayak peskannya buram enggak, ding.
Oke, turn up the trap, turn up the electric, turn the temporary disarm earth. Oke, kita klik. Kita matikan listriknya guys buat ngambil center doang. Take the photo and then the freeze in the memory. Oke, kita foto dong guys. Oke. Kita harus arahkan sini. Mana sih? Anaknya teman. Oh my god. Saat pertama kali malam pertama aku melihat si Brock dan aku melihat di jendela. Help. Dan anaknya temanku baikku. Oh. Gini doang. Oh, mainnya permisi-permisi, guys. Gitu. Jadi kita ngumpulkan memori-memori dari teman kita gitu, guys. Baru tahu, bagus loh. Walaupun enggak mirip-mirip seperti di PC-nya ya. Kalau di PC-nya mungkin ya size-nya jadi gede gitu, guys. Mungkin ini menghemat ya, teman-teman ya. Oke, kita pakai kacamata ini mampu bisa melihat di mana posisi-posisi memori kita. Gunakan kacamata ini untuk track important the object and if Ferdinand freeze and but hungry up and the glasses don't last long. Kayak ada kunci dan kamera, guys. Nah, apakah settingannya di sini, guys? Kita coba lihat settingannya. Nah, ini dia yang kita butuhkan. Oke, guys, sensitivity-nya 30 deh. Satu titik aja guys, joystick oke, okay. Frame-nya 60, sound-nya, bahasanya baru bahasa, nggak ada bahasa Indonesia nih, nggak ada bahasa Indonesia-nya guys, ya udah pakai bahasa Inggris. Nggak ada bahasa Indonesia guys, ya udah nggak apa-apa. Yaudah, langsung kita kitinyo. Nah, ini udah lumayan, guys. Let's go dulu. Lah, nggak bisa keluar. Lihat sini dulu, kah? Oh, iya, lihat sini dulu, guys. Terus. Masih bergetar sih. Oke, bapak-bapaknya lagi tidur, guys. Lah. Tidur di sini, guys. Kok dia bangun? Lari. Lari. Kenapa dia bangun? Cepat cepetin dulu guys. Oke. Pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Cari kunci dulu guys. Kita cari kunci dulu guys. Oh my god, ada CCTV-nya teman-teman. Kita buka dulu. Kita matikan. Oke. Bapak-bapaknya lagi tidur teman-teman. Kita langsung saja ambil kuncinya. Let's go. Apa ini bro? Oke, foto. Memori terkumpul guys. Dimana mobil ini kita gunakan untuk bermain. Remote control off-road atau RC yang kita mainkan bersama Aaron. Oke, gampang banget guys. Cuma gitu doang ya ternyata guys. Oke guys, kalau gitu kita coba cek full size-nya guys ya. Oke, kita pulsanya sekitar hampir 1 gigaan saja teman-teman. Dan gini, ini kan adalah offline. Setup kamu, bye-bye.